Nah, ini ada sapi Madura, bukan sapi Bali, bukan juga sapi Madura kampung, Pak, nih. Nih. Ini bagus ya, merah gitu ya. Ciri-cirinya Madura ya begini, merah. Terus dia dari dadanya ke atas kepala tuh besar. Beda dengan Bali agak kecil ya ini. Hah? Kenapa, Pak? Harga 17,5 ini. Madura ya. Umur berapa, Pak, ini? Umurnya berapa? 2 tahun. Beratnya kira-kira beratnya? Enggak sampai ya 4 kintal ya. Ini 17,5 nih, 4 kintal kurang. Madura. Nah, ini ciri Madura ya, gini seperti ini, merah. Dan dia kepalanya lebih besar daripada sapi Bali. Dari dada ini lebih besar, ngelebar gitu ya kalau sapi Bali. Kalau Madura, kalau Bali dia mengecil. Saya ulangin ya, kalau dia Madura itu lebih lebar kepala ke atas. Dadanya besar. Kalau Bali dia lebih kecil. Dan ini memang sapinya, sapi rasnya beda ya. Nih, biasa dipakai untuk sarapan sapi Madura. Lihat ya, wajahnya memang kulitnya bersih. Dan ini memang dagingnya lebih banyak, perdagingannya lebih banyak. Ini jantan, perkiraan 300 kiloan. Kalau perkiraan saya nggak sampai 400. Atau kalau salah. Ini hubungi Pak Man aja. Ini Pak Man nih. Pak Man di Pasar Parung. Nanti saya kasih nomornya Pak Man. Ini saya ulangi lagi. Ini Madura. Harga 17,5. Lumayan tinggi harganya. Bagus ya. Barang bagus. Barang bagus. Montok lah tuh. Montok. Ini tinggal dikasih pelihara sampai Lebaran Haji ya. 20 mah cepat. Lebaran Haji kalau kayak gini. Kalau daerah Pondok Petir 30. 30 Pondok Petir. Rumah potong itu ya. Iya. Bagus nih. Ini dari Madura asli ya. Madura asli. Oke. Okay.